Tadi ceritanya cabut gigi nih. Cabut gigi. Ya pagi. Nah sampai sekarang darahnya itu terus keluar gitu. Keluar. Ya. Nah kan kalau kumur-kumur pas berwudu itu kelihatan gitu keluar. Nah apakah ketika dalam sholat ada keluar itu tetap jalan sholat atau harus dibersihkan kan mungkin repot juga ya. Gitu. Pertama begini, bagi yang cabut gigi dipastikan memang sama dokter. Ini kan cabut giginya kan manual atau pakai dokter? Pakai dokter. Dokter. Dokter gigi gitu kan. Manual pakai pintu. Pakai pintu gitu ya. Jadi pakai dokter tentu artinya dokter gigi yang memang ahli di bidangnya. Tentu dia akan memberikan semacam obat atau apalah sehingga tempat cabut gigi itu atau tempat gigi itu tadi nanti gak mengeluarkan darah. Oke. Biasanya begitu. Kalaupun ini tadi udah berlalu, mungkin qadarullah satu dan dua hal sehingga darahnya nggak berhenti-berhenti nih. Nah, oke. Okay. Kata para ulama, kalau darah nggak berhenti, itu tidak akan membatalkan wudhu. Wudhu aja dia. Nah, dalam sholat bagaimana caranya? Kalau dia keluar, kata para ulama, jangan ditelan karena itu najis. Nggak boleh kita memakan yang najis. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang najis itu hanya darah haid. Kalau darah biasa nggak najis menurut mereka. Tapi yang lain, di antaranya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menilai bahwa darah itu adalah najis yang sudah keluar dari badan kita. Oleh karena itu kata beliau, kalau dia keluar di mulut, maka sebaiknya seorang itu memiliki mindil. Mindil itu semacam tisu atau semacam kapas, gitu kapas ya, atau apalah sehingga dia bisa di stop pakai itu. Atau nanti ketika dia sholat dan keluar itu jangan ditelan tapi dikeluarin aja di mindil itu, di mindil atau di sapu tangan atau di tisu itu gitu, nggak apa-apa. Di tisu atau di tangan itu nanti kalau ada lagi dilap lagi, kalau ada dilap lagi gitu, nggak ada masalah. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya kita ingatkan bahwa kalau memang ini berlanjut terus berarti kan ada sesuatu masalah, berarti kan artinya mungkin ada problem ataupun ada semacam turbulensi ya yang terjadi di giginya itu gitu kan, guncangan ya. Guncangan gitu kan, sehingga ini perlu dirujuk lagi atau ya, di apa, dikonsultasikan ulang dengan ahlinya sehingga ini tidak berlarut-larut. Iya. Demikian wallahu ta'ala. Baik.